sekarang aku mau beresin kasur aku, beresin meja belajar ini, sama abis itu mau mandi. Saya buat beresin meja belajar aku dan sekarang aku mau beresin kabel-kabel di bawah ini karena di bawah ini tuh kayak selalu berantakan itu kabel-kabelnya. Thank you.
jadi aku mau kasih update rangkaian body care aku. Sekarang tuh aku lagi suka pakai Scarlett yang varian Happy, dan mereka ini baru aja launching di tanggal 25, dan aku mau tunjukin step-stepnya ke kalian. Jadi ini seperti biasa, aku tiap weekend itu jadwalnya buat pakai body scrub, dan sekarang aku lagi pakai body scrub yang varian Happy. Untuk teksturnya dan kandungannya tuh masih sama kayak varian yang lain, cuman bedanya tuh di wanginya aja. Dan kalau Happy ini wanginya dia tuh lebih yang strong gitu. Kalau kalian mau hasilnya lebih cepat, kalian bisa pakai body scrub ini seminggu 2 kali. Dan yang terpenting, dia ini nggak sakit waktu di-apply ke kulit kita. Dan buat mandinya, aku selalu pakai body shower dari Scarlett ini karena dia ada buliran scrubnya gitu, jadi abis mandi lebih bersih maksimal dan wangi. Abis mandi, jangan sampai kalian skip step buat pakai body lotion karena ini tuh kunci biar kita wangi seharian walaupun panas-panasan. Kandungan dari body lotion Happy ini tuh untuk merawat keremajaan kulit, membantu menyejukkan kulit yang iritasi, dan lain-lain. Nah, untuk produk terbarunya, mereka tuh ngeluarin body serum dan body cream, tapi aku nggak pakai ini semua berurutan gitu. Jadi urutannya kalau aku itu tiap pagi pakai body serum sama body lotion buat 3 kali mencerahkan, dan waktu malamnya aku pakai body serum sama body cream buat 4 kali mencerahkan. Kalau body cream ini manfaatnya memberikan kelembapan ekstra dan menghaluskan area kasar kayak siku atau lutut. Nah, untuk body serum ini manfaatnya untuk mencerahkan warna kulit dan mampu menyamarkan hiperpigmentasi. Rangkaian body care varian Happy ini udah tersedia di e-commerce dan lagi ada banyak promo. Jadi jangan lupa ikutin rangkaian body care aku dan jangan lupa cek description box aku untuk link barangnya. Jadi aku mau nunjukin belanjaan aku yang tadi. Yang pertama di sini dari Sosiola. Tadi aku beli thank you.